The one, lonely. Pikir pikir, aduh anjir. Oke geng, saya sudah bertemu sama Bli Putu nih. Yo guys, back again, saya Rafif. Di sini saya mau ngevlog santuy dulu dan saya mau main ke rumahnya Bli Putu Bahagiana. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus perjalanan arena Rafif. Oke geng, saya sudah sampai di depan rumahnya nih. Bisa ditemani sama Bli Dodi lagi. Kita tunggu dia datang ya. A few moments later. Oke geng, kita tunggu Bli Putunya keluar dulu. Halo Bli. Wih, akhirnya kita ketemu geng. Sekian lama, akhirnya ketemu. Sekian lama. Itu. The one, only. Pikir satu anjir. Oke geng, saya sudah bertemu sama Bli Putu nih. Oke mantap. Pakai rambutku dulu deh. Kenapa ya kalau laki-laki di sebelah rambutnya kusut, tapi kalau wanita di sebelah rambutnya dia beda. Jadi skim. Beda. Sekarang apa aja kesibukannya ini? Kesibukannya apa tuh? Ya, kesibukannya santuy, santai itu. Gak ada kesibukan. Cuman kalau emang ada jadwal syuting per minggu ya syuting keluar. Kalau gak ada ya lebih nyaman di rumah. Karena lebih nyaman di rumah. Gak mau kok konten-konten horor, main ular kayak gitu. Enggak, aku gak seperti itu. Mantap pokoknya, oke. Ini jauh-jauh dari Singaraja loh guys. Kalau kalian tahu Singaraja itu di ujung Pulau Bali, dia menuju ke tengah-tengahnya. Kira-kira berapa jam sih? Dua setengah, tiga jam. Hampir 3 jam. Wih. Dan ninggalin job demi ketemu Putu Bahagiana. Wih. Mantap pokoknya dah. Sama halnya kayak yang kemarin. Kita tahu orang yang kemarin tuh lagi nyusun skripsi, dia dari Denpasar, dia PP Singaraja. Itu hebat banget. Nggak tahu. Kemarin tuh ada orang gitu, jadi PP dari Denpasar, dia ke Singaraja nyusun skripsi. Itu aku. Itu. Ujung-ujungnya bodohnya enggak tambah lah saga. Enggak apa-apa. Kuliah enggak kuliah, kita lihat kedepannya mau jadi apa. Sarjana itu tidak menentukan ke depannya, masa depan. Tapi kedepannya ya tergantung nasib orang sih. Iya. Kayak Bang Atta nih sekarang sukses guys, Bang Atta gila ya, sekarang jangan lupa subscribe Bang Atta deh. Oke guys, si Bli Putu lagi main anjing dia. Halo Pak, ada dulu. Hai, Asyam, sudah buat Asyam. No. Ini terlalu nakal. Oke geng, situ saja vlog untuk hari ini. Atakawe main-main ke rumahnya Bli Putu. Kenapa harus disebutin Atakawe? Gitu kan. Ini tadi vlog dari mana? Dari rumahnya Bli Putu tadi. Oh, kok kira dari Singaraja. Oke, terima kasih Bli udah izinin mampir ke rumah.